بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم حبب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم علينا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ضليتي إني تبت إليك وإني من المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد يعني ملكا تنمان تنملان أهلي جوتان كسسرا الرضا سترسنا كبدا Tuan-tuan guru, ibu ayah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedar tidak sedar malam ini malam yang ke-21. Kita dah berpuasa selama 20 hari dalam bulan Ramadan tahun ini. 20 hari dah lama. Maksud dia 10 hari ini adalah berbaki untuk kita mempertingkatkan lagi amal ibadah kita. Kira pecutan terakhir lah ni. Pecutan terakhir ataupun final lah ni. Kalau main bola ni final lah ni. 10 hari yang terakhir ni final. Jadi kalau orang nak ambil apa peperiksaan ni, waktu ni lah. Waktu yang kurang tidur, kurang makan, kurang main, yang dibanyakkannya adalah memberikan tumpuan kepada pembelajaran lah, kalau orang yang ambil peperiksaan anak-anak kita. Begitu juga lah kalau dalam bulan Ramadan ini, 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat penting, waktu yang sangat berharga, waktu yang kita perlu peruntukkan masa yang sesungguhnya sehingga kita dapat penuhi masa itu dengan perkara-perkara yang sangat bermanfaat walaupun sesaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat, ibu ayah yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ni dia penuh dengan keberkatan, penuh dengan keampunan, penuh dengan kerahmatan. Tapi 10 malam yang terakhir ini lebih hebat. Sebab apa? Di antara 10 malam yang terakhir ini terdapat satu malam. Di malam ini bukan siang, waktu malam yang kita kenali sebagai malam Al-Qadar. Kalau malam ni malam 21, kalau Nabi kata 10 malam terakhir carilah malam-malam ganjil. Di situ akan terdapatnya malam Al-Qadar. Boleh jadi malam ni. Boleh jadi malam 23, 25, 27, 29. Wallahu a'lam, semuanya itu dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah rahsiakan? Allah rahsiakan untuk apa? Untuk kita terus menerus beribadah kepada Allah. Terus menerus beribadah kepada Allah untuk mencari malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan
bersamaan 83 tahun 4 bulan lebih kurang. Satu malam kita beribadah bersamaan 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Allah kurniakan malam Al-Qadar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana apa? Kerana umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi kata umur umatku baina 60 wa 70, di antara 60 hingga 70 tu ya. Berbanding dengan umat terdahulu, umur mereka panjang. Ada yang 800 tahun, 900 tahun, 1000 tahun, subhanallah. Jadi apabila umur mereka dipanjang, mereka sempat beribadah kepada Allah. Banyak pahala yang mereka perolehi. Tapi umat Nabi Muhammad dia singkat umur dia. Ya, sebab itu Allah kurniakan kepada kita malam Al-Qadar. Dalam tempoh satu tahun ada satu bulan, dalam tempoh satu bulan ada satu hari, dalam tempoh satu hari ada satu malam sahaja special case. Ya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap daripada kita yang kita amalkan, sesiapa yang solat maghrib, isyak, tarawih, witir, 10 malam yang terakhir ni semua temui malam Al-Qadar. Semua. Dengan syarat kita solatlah. Semua kita temui. Cuma kita tak tahu malam Al-Qadar itu bagaimana. Yang pasti 10 malam terakhir itu malam Al-Qadar pasti turun, pasti berlaku. Pasti berlaku. Jadi sesiapa sahaja yang beribadah, insya-Allah pasti dia akan dapat walaupun kita tak nampak apa-apa. Sebab tanda dia bukan tanda kita nampak apa nama pokok, sujudlah, itulah, ini tak ada. Kita ibadah macam biasa. Kita ibadah macam biasa. Kita buatlah sebaik mungkin. InsyaAllah. Segala amal ibadah kita yang ikhlas itu Allah kira selama 1000 tahun. Seribu bulan. Ataupun 83 tahun 4 bulan. Buat dia. Maksud dia, kita akan temui insya-Allah. Yang pasti 10 malam yang terakhir ini tolong kita sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Kita kadang-kadang 10 malam terakhir ini kadang-kadang kita sibuk nak mempersiapkan diri untuk hari raya, betul tak? Yang mak-mak sibuklah nak buat kuih raya, buat kan? Tak ada dah kan? Ibu-ibu buat kuih raya kan? Ke beli je. Tunjuk je sekarang ni kan, tak payah buat lah. Kan, tak payah buat. Nak buka puasa pun pergi kat surau ni je, buka puasa sini. Sibukkan ibadah lagi bagus. Kalau makan dekat rumah kadang-kadang bazi, kita pun Ramadan ni kita tengok dalam berita berapa tan makanan yang dibazirkan. Kita tengok lah. Jadi kita ambilkan manfaat lah. Kalau nak masak tu untuk sahur bolehlah. Kan, jangan masak banyak-banyak, sahur pun tak banyak sangat orang nak makan. Betul tak? Dekat masjid ada, dekat surau ada, buka je. Tak apa, tak jadi masalah. Tapi kalau ada orang buka kat masjid surau, jangan pula kita hina pula. Malahnya masak. Kan, dekat gitu tak baik. Kita nak tolong makan, nak bagi pahala dekat orang yang bagi makan tu. Kan? Gitu. Tak apa. Banyakkan ibadah, banyak ibadah. Khusus pada waktu malam. Waktu siang pun kena buat juga lah. Kalau waktu siang kita sibuk dengan dunia, nanti malam dah penat. Dah penat. Kalau Imam Malik radhiyallahu an, Imam Malik ni kita dah tahu dah pada
masuk bulan Ramadan, Imam Malik dia tak ajar. Dia tak mengajar, Imam Malik dia tak ajar. Dekat Madinah, Imam Malik dia tak ajar. Dia fulfill ibadah, fulfill baca Al-Quran. Sebab itu dia boleh khatam Al-Quran sehari berapa kali? Dua kali je. Dua kali, tiga kali dia khatam Al-Quran sehari. Masya Allah. Kita, Allahu'alam kan, kalau dapat baca apa ni, kita boleh khatam ya, sekali dalam bulan Ramadan, itu dah kira kuat dah tu ya, kuat Masya Allah, tabarakallah ya. Usahakanlah, ada 10 hari lagi ni ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya nak bagi tahu pada malam ini saya nak neru diri saya, begitu juga dengan tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian. 10 hari yang terakhir ni kita sibukkan dengan ibadah ya. Sibukkan dengan ibadah, jangan sibuk hal-hal dunia. Sibukkan dengan ibadah. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan insya-Allah. Baik. Pernah suatu ketika Sayyidatina Aisyah bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ay lailatul qadr ma aqulu fiha?" Qal, "Quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, pada pendapatmu jika aku bertemu dengan malam Al-Qadar ataupun pada pendapatmu jika aku mengetahui malam manakah yang merupakan malam Al-Qadar, apakah doa ataupun ucapan yang aku patut baca? Ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan malam Al-Qadar, apa yang perlu aku baca?" Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bacalah Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Pemaaf. Dan Engkau suka memberikan kemaafan, maka berikanlah kemaafan kepadaku. Itulah doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, yang merupakan isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita perasan dalam bulan Ramadan banyak imam baca kan, di antara sembahyang tadi bila masuk 4 rakaat sembahyang tarawih, kita baca benda yang sama kan, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Fa'fu 'anna atau fa'fu 'anni. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya Maha Pemaaf. Al-'afwu itu sifat pemaaf bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita kena banyak baca doa ni. Kena perlu banyak baca doa ni. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, "Al-'afwu min asma'illah ta'ala." Pemaaf itu merupakan salah satu daripada nama-nama Allah. Salah satu nama Allah adalah Al-'afw, pemaaf. Allah ini Maha Pemaaf. Allah ni dia suka memaafkan para makhluknya. Dia suka maafkan makhluknya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini sifat dia Maha Pemaaf. Sebab itulah kita kena mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kesalahan kita. Pemaaf ni kalau kita buat salah, contohlah kalau kita buat salah dengan orang, ada orang maafkan kita, besar tak nilainya? Besar kan? Bismillah. Akak dekat belakang kalau buat salah dengan suami, kalau suami tak maafkan, boleh tidur tak? Boleh. Memang kaki tidur lah. Tu benar. Kita
Kalau buat salah dengan orang, orang tak maafkan kita, ya Allah, tak tenang hidup, tak tenang hidup. Betul tak? Tapi kalau kita buat salah dengan orang, orang tu maafkan kita, agak-agak kita hargai tak dia? Hargai tak? Hargai. Tak tahu nak cerita macam mana, ya Allah, bagusnya kau ni, kau boleh maafkan aku, sedangkan aku ni banyak buat salah dengan kau. Contohlah kan, maksud dia sifat pemaaf ni besar tak nilainya? Saya besar, betul tak? Besar. Siapa yang dekat sini tak pernah buat salah? Tidak ada seorang yang tak pernah buat salah, kan? Semua orang buat salah, khususnya buat salah kepada Allah. Jadi dalam bulan Ramadan ini, Allah limpahkan lagi sifat pemaafnya kepada para makhluk dia. 11 bulan yang lalu, berapa banyak dosa kita. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati kita. Ya Allah, belanah kata kan, banyak sangat dosa kita. Masuk bulan Ramadan, Allah ampunkan kita. Subhanallah. Bila Allah ampunkan kita, agak-agak kita sayang tak dengan Allah? Ataupun agak-agak kita rasa tak Allah ampunkan kita? Kalau dengan manusia tadi, kalau orang itu boleh maafkan kita, kita rasa, ya Allah, bagusnya kau, sayangnya aku dekat kau, aku tak nak ulang lagi buat salah dan sebagainya, sebab kau maafkan aku. Kalau kita dengan Allah, kita rasa tak begitu? Ya Allah, sungguh kau ni maaf, pemaaf, ya Allah, terima kasih, ya Allah, aku tak nak ulang lagi, ya Allah, kesalahan. Ada rasa tak? Ya, ada rasa tak? Tak ada rasa kan? Sebab yang rasa tu bukan akal, yang rasa tu iman. Dan setiap orang rasanya berbeza. Ada yang rasanya kuat, dia rasa, ya Allah, menitis air mata dia, dia rasakan Allah ampunkan dosa dia. Ada baca doa macam tak ada apa-apa, sama kan? Lagu tu, Allah maha mengampun, baguslah, baguslah. Lepas tu, buat semula. Sebab apa? Sebab iman dia tak rasa. Saya tak boleh nak cakap sesiapa, kita rasa masing-masing. Tapi inilah yang disebut oleh Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah, bila bertemu malam Al-Qadar, bacalah ayat ini. Bacalah doa ini. InsyaAllah, Allah SWT akan memberikan kemaafan kepada diri kita. Baik. Jadi Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, dia kata pemaaf merupakan salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, Allah akan buat tidak endah kepada kesilapan hamba-hambanya. Sifat pemaafnya Allah ni, bila Allah dah maafkan, Allah tak endah langsung. Allah tak hidrau langsung kesalahan hamba-hamba dia yang lepas. Apa yang dah dibuat, Allah tak pandang dah. Allah takkan mungkin, Allah takkan sebut kembali yang sudah-sudahlah. Walaupun dosa dia sebesar gunung, Allah tidak akan mungkin. Walaupun dosanya sebanyak pasir di lautan, Allah tidak akan sebut bila Allah dah maaf. Subhanallah. Mana nak jumpa? Ini sifat pemaafnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sifat pemaaf ni sepatutnya perlu ada dalam diri kita. Manusia yang paling pemaaf siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang buat jahat macam mana sekalipun, Rasulullah tetap maafkan. Tetap maafkan. Hatta orang nak bunuh pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap maafkan. Baik, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata juga, Allah Subhanahu Wa Taala akan memadamkan kesan-kesan dosa tersebut daripada diri hamba-hambanya. Subhanallah. Ya, Allah padamkan kesan-kesan dosa. Kita ni kalau buat salah dia ada parut. Tapi dengan Allah tak ada sikit parut pun di sisi Allah. Ibarat kata kalau orang itu dimaafkan oleh Allah, umpama dia baru dilahirkan di atas muka bumi ini, suci, bersih seperti kain yang berwarna putih, tidak tercalar sekali,
sedikit pun, masya Allah. Jadi maksud dia apa? Maksud di dalam bulan Ramadan ini, khususnya malam Al-Qadar, kalau kita bertemu ataupun kalau kita banyakkan membaca doa ini, Allah berikan kemaafan kepada kita, ibarat kata keluar daripada Ramadan seperti kita baru dilahirkan dari atas muka bumi ini. Nak ke tak nak? Nak ke nak? Tak nak? Semua orang nak kan? Kalau nak, ayuh kita bersungguh-sungguh. Ayuh kita bersungguh-sungguh. Tak boleh main-main lah. Kau tim lah dengan suami, isteri, anak-anak, kau tim. Kau tim macam mana? Bincang. Malam ni, kita pakat bangun. Pakat bangun, dapat solat. 2 rakaat, 4 rakaat pun dah cantik lah. Kan? Semayang tahajud, semayang taubat, semayang hajat, okey lah. Kau tim lah. Pasang lah. Telefon ada 5, pasang 5-5 sekali. Berdengung rumah orang kejiran sebelah. Macam siren nak apa, rumah terbakar pula kan. InsyaAllah, minta dengan Allah, kan, minta dikejutkan awal, kan. Kalau sahur, kita boleh semayanglah 2 rakaat paling kurang. Antara kerugian yang berlaku, orang boleh bangun sahur tapi tak boleh mendirikan sembahyang 2 rakaat. Itu rugi yang sangat besar sebenarnya. Sahur boleh bangun. Kadang-kadang bangun pukul 5, sahur tidur lagi. Dan yang lagi rugi, bangun sahur, subuh tak berjamaah dekat surau pun rugi dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, ibu ayah, kita tak nampak rugi dan untung itu sebab itu melibatkan iman. Untung rugi itu hanya orang yang beriman dapat rasa. Tuan-tuan, kalau diri kita ni tak dapat rasa, nilai sendiri iman kita. Saya tak nak cakap sesiapa, nilai sendiri. Sebab yang rasa itu bukan otak kita, iman. Iman. Kalau kita boleh bangun sahur, tak semayang 2 rakaat, kita rasa rugi. Itu iman sebut. Boleh bangun sahur, kita tak semayang jamaah dekat masjid ataupun dekat surau, kita rasa rugi sangat. Yang sebut tu iman. Kalau tak rasa, nilai sendiri tahap mana iman kita. Minta maaf. Nampak rasa macam kasar sikit rasa tu kan. Tapi itu realiti. Itu realiti. Kalau kita nak check and balance kita punya iman, tengok kat situ. Tengok kat situ. Dalam bulan Ramadan ni, kalau orang tu bersungguh-sungguh nak meraih keampunan Allah, kita tengok jentera tubuh badan kita ni, laju ke tak laju dia nak beribadah. Kalau tak laju, iman kita punya bateri dah hampir weak dah. Mungkin dah tinggal 10%, mungkin 5%. Check. Saya tak boleh cakap sesiapa. Saya hanya tahu diri saya saja. Saya sendiri pun tak tahu isteri saya punya iman. Saya tak tahu. Kita hanya tahu untuk diri kita saja. Kita jangan cakap sesiapa. Kita tolong tengok diri kita. InsyaAllah, orang yang selalu tengok diri, dia akan nampak dirinya itu kuat atau lemah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menurut Imam Ibn Rajab Al-Hanbali juga, dia berkata, Allah Subhanahu wa taala suka agar hamba-hambanya saling bermaaf-maafan antara satu sama lain. Sifat Allah itu, nama salah satu nama Allah Al-Afu. Allah SWT juga, bila Allah, nama Allah itu Al-Afu, jadi Allah juga suka kepada para hamba-Nya ini, kita mempunyai sifat seperti mana? Sifat Allah yang suka bermaaf-maafan. Dalam bulan Ramadan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang paling penting hati kita terus memberikan kemaafan kepada seluruh orang yang melakukan dosa ataupun kesalahan kita. Khusus suami isteri, khusus mak bapak kepada anak-anak, anak-anak kepada mak bapak. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kalau hidup kita ni nak tenang,
beri maaf. Kalau tak percaya, malam ni kalau ada sesiapa yang hati dia masih lagi tak rasa selesa dengan anak-anak ataupun pasangan hidup dia, malam ni tolong bawa diri beri kemaafan. Hilang segala masalah yang ada. Kalau tak percaya, buat. Kalau AJK surau ada masalah kan, malam ni berikan kemaafan. Lega. Lega. Mak bapak dok marah dengan anak, aku dah bagi kau didikan macam-macam, kau tak nak ubah ni. Berikan kemaafan. Anak tu automatik berubah. Tak percaya, buat. Boleh tuan-tuan, insyaAllah dengan izin Allah. Apatah lagi nangan malam-malam yang penuh barakah ini, insyaAllah memberikan kemaafan itu sesuatu yang besar. Sebab apa? Sebab Allah sendiri memberikan kemaafan kepada para hambanya. Siapa kita sebagai hamba Allah tidak memberikan kemaafan kepada yang lain? Ada mak bapak bermusuhan dengan anak, ada suami isteri bermusuhan sampai cerai berai, anak 10 cerai berai, balik daripada haji cerai. La haula wala quwwata illa billah. Saya cakap tu kampung saya, balik daripada haji bercerai. Saya tak faham. Mungkinlah itu takdir Allah, Allah berikan ujian. Balik haji bercerai. Tak lama lepas tu suami dia meninggal. Subhanallah. Ya Allah, korban eh? Tapi kalau kita bermaafan, berlaku tak cerai-berai? Dekat Selangor cerai-berai paling tinggi. Kes kan, tengok dekat Google. Okey, last sekali. Ya, sesungguhnya kemaafan Allah Subhanahu Wa Taala lebih Allah suka daripada hukum. Ya, hukumannya. Maksud dia Allah ni, bila hambanya buat satu kesalahan, Allah ni lebih suka memaafkan hambanya nak dibanding Allah memberi hukum kepadanya. Hebat Allah. Kita ni buat salah dengan Allah, sebenarnya Allah lebih suka memaafkan kita daripada Allah nak menghukum kita. Maksud dia, Allah lebih suka aku nak bawa makhluk aku ni masuk dalam syurga daripada masuk dalam neraka. Tapi kau minta lah, jangan sombong. Ibarat kata begitulah, mintalah maaf dengan aku, janganlah meninggi diri. Ibarat kata begitu. Bila waktunya ni dalam bulan Ramadan ni, perbanyaklah kita minta maaf dengan Allah. Ya Allah, maafkan aku. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, aku banyak salah. Ya Allah, maafkanlah aku. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, minta dengan Allah. Allah itu sifatnya Al-Afu, memberikan kemaafan, dan Allah suka kepada kemaafan. Confirm Allah maafkan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan ada keberkatan, ada manfaat apa yang kita dengar pada malam ini, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar masuk dalam hati. Itu yang penting, masuk dalam hati, dan insyaAllah mudah-mudahan kita aman. Sebagaimana yang saya katakan, kalau hidup kita nak tenang, malam ini berikan kemaafan kepada sesiapa yang melakukan kesalahan kepada kita, walaupun setelah puluhan tahun dia bermusuh dengan kita. Wallahu a'lam, mohon maaf banyak-banyak, yang baik daripada Allah, yang kurang yang lemah daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim.